Halo Bray, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini kita bakal bahas film Jojo Rabbit. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan sukses mendapatkan rating yang cukup tinggi di IMDb. Sebagai gambaran, film ini akan menceritakan tentang bocah kecil bernama Jojo bersama teman imajinasinya yaitu Hitler. Nah, si Jojo ini merupakan seseorang yang fanatik gitu ke Hitler. Tapi, seiring berjalannya waktu, semuanya bakal berubah. Nah, penasaran gimana alur ceritanya? Langsung aja, check it out. Oke, film ini akan dibuka dengan menunjukkan Jojo yang lagi siap-siap untuk ikutan pelatihan militer gitu, Bray. Sebenarnya si Jojo ini agak kurang yakin. Cuman, gara-gara sikap fanatiknya ke Hitler, dia tetap ngikutin pelatihan militer ini. Oke, singkat cerita, Jojo akhirnya pergi bareng temannya Yorkie. Nah, si Jojo ini bakal dilatih sama yang namanya Captain K. Sesampainya di sana, si Jojo akhirnya ngikutin semua pelatihan yang ada sambil senang-senang. Sampai akhirnya dia disuruh untuk nunjukin sikap pemberaninya dengan ngebunuh kelinci. Tapi karena si Jojo ini penyayang gitu, jadinya dia gak berani. Yang akhirnya bikin dia diejek dengan sebutan Jojo Rabbit. Jojo yang kabur pun akhirnya dapat pencerahan dari teman hayalannya yaitu si Hitler. Jojo yang udah dapat pencerahan akhirnya lari dan ngambil bom yang dipegang sama si Captain K. Tapi sayangnya bomnya mantul, yang akhirnya meledak di depan muka Jojo. Jojo pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Namun, insiden tersebut ternyata meninggalkan bekas luka di wajah Jojo. Yang akhirnya hal ini menyebabkan ia tidak percaya diri. Singkat cerita, setelah Jojo sembuh, ia dan ibunya pergi ke kantor Kapten K. Di sana, ibu Jojo meminta kepada Kapten K untuk selalu melibatkan Jojo dalam segala pekerjaan Nazi. Hal ini dilakukan agar Jojo tidak merasa terasingkan. Jojo pun akhirnya dapat sebuah pekerjaan untuk menempelkan poster propaganda di sekitaran kota. Di sela-sela pekerjaannya, Jojo dan ibunya pun menyempatkan diri untuk melihat orang-orang pengkhianat yang dihukum gantung. Setelah beres dengan pekerjaannya, Jojo pun akhirnya pulang. Namun, saat sampai di rumah, Jojo menemukan sebuah pintu rahasia, yang ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita Jews atau Yahudi. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa sosok Yahudi merupakan musuh bagi Jerman pada saat itu. Oke, di sini kita dapat tahu bahwa wanita tersebut bernama Elsa. Di sana Elsa mengancam Jojo untuk tidak memberitahukan keberadaannya atau ibunya akan mati. Jojo yang ketakutan pun akhirnya kabur. Setelah kabur, Jojo sedikit berbincang dengan teman imajinasinya yaitu si Hitler. Setelah berbincang, Jojo pun memutuskan untuk berusaha mulai pertemanan dengan si Elsa dengan tujuan akan menikamnya saat ia lengah. Itu rencana Jojo sebenarnya. Oke, setelah itu scene pun berpindah pada malam hari. Di sini adegan memperlihatkan ibu Jojo sedang sedikit berbincang dengan Elsa, yang artinya ini menyimpulkan bahwa ibu Jojo telah menolong seorang Yahudi. Dalam percakapan ini, dapat disimpulkan pula bahwa ibu Jojo dan Elsa memiliki sedikit hubungan emosional gitu, walaupun tidak dijelaskan secara gamblang. Esok harinya, Jojo kembali berbincang dengan Elsa. Jojo menyatakan beberapa syarat agar Elsa bisa tetap tinggal di rumahnya. Salah satunya, Elsa harus memberitahu Jojo segala sesuatu tentang kaum Yahudi, yang nantinya informasi ini akan dijadikan buku oleh Jojo. Namun, karena Elsa dan Jojo belum saling kenal, Elsa pun akhirnya kembali menakut-nakuti Jojo. Esok harinya Jojo pun kembali mendatangi Elsa. Namun, kali ini dengan metode yang berbeda. Kali ini Jojo menyuruh Elsa untuk menggambar peta lokasi di mana kaum Yahudi tinggal. Saat menggambar, Elsa sedikit berbincang dengan Jojo bahwa ia memiliki seorang tunangan yang bernama Nathan. Namun, Nathan telah hilang bersama pasukan perang lainnya saat ia bertugas. Tapi karena sifat benci Jojo kepada kaum Yahudi, Jojo pun terus mengejek Elsa. Setelah selesai, Elsa memberi hasil gambarannya kepada Jojo. Namun gambar tersebut hanyalah sebuah gambar kepala Jojo. Jojo pun kembali gagal menggali informasi tentang kaum Yahudi. Setelah kembali gagal, Jojo pun akhirnya pergi ke sebuah perpustakaan untuk membuat surat palsu yang seakan dibuat oleh Nathan, tunangannya si Elsa tadi. Singkat cerita, Jojo pun balik ke rumahnya buat bacain surat itu ke Elsa. Oke, isi dari surat palsu ini nyatain bahwa si Nathan seakan udah gak mau berhubungan dengan Elsa karena si Nathan udah punya pacar baru. Setelah dengar cerita itu, si Elsa pun langsung sedih. Nah, Jojo yang gak nyangka si Elsa bakal sedih kayak gini, akhirnya ngebacain surat palsu yang kedua. Isi dari surat palsu yang kedua nyatain bahwa Nathan gak jadi buat mutusin Elsa karena Nathan tetap mau untuk ngajak nikah Elsa. Si Jojo ini emang lawak, Bray. Singkat cerita, si Elsa akhirnya mulai ceria lagi. Setelah kejadian itu, Jojo dan Elsa sedikit ngobrol yang bikin mereka makin dekat. Scene pun berpindah pada esok hari. Di sini, adegan nunjukin si Jojo yang lagi bareng ibunya. Ibunya Jojo sedikit nasehatin si Jojo. Ibunya bilang kalau cinta itu merupakan hal terkuat di dunia. Kalau seseorang lagi jatuh cinta,
perutnya seakan penuh sama kupu-kupu. Itu kata ibunya si Jojo. Di sini juga, Jojo dan ibunya sedikit nari-nari manja gitu, Bray. Singkat cerita, Jojo akhirnya pulang. Sesampainya di rumah, Jojo dan Elsa kembali ngobrol. Di sini kelihatan kalau Jojo dan Elsa semakin dekat gitu. Si Jojo kayak ngasih perhatian lebih ke si Elsa. Elsa bilang ke Jojo, kalau orang Yahudi suka sesuatu yang jelek. Dan di saat bersamaan, si Jojo pun ngaca dan ngelihat wajahnya yang jelek. Ini berarti Elsa juga suka sama Jojo. Scene pun berpindah pada malam hari. Di sini diperlihatkan Elsa lagi ngobrol sama ibunya Jojo. Mereka ngebahas tentang cinta dan kehidupan. Di sini pun dapat kita tahu bahwa ibunya Jojo nyembunyiin si Elsa karena Elsa ini mirip sama kakaknya Jojo yang udah nggak ada, yaitu Inga. Jadi itu merupakan alasan kenapa si Elsa ini dirawat sama ibunya Jojo. Esok harinya Jojo pergi ke kantor Kapten K untuk ngasih tahu kalau dia punya buku tentang kaum Yahudi. Tapi sesampainya di sana, ia malah diketawain oleh Kapten K dan kawan-kawan karena bukunya yang konyol. Akhirnya Jojo mutusin untuk gak jadi nerbitin bukunya ini. Singkat cerita, ia pun pulang ke rumah dan kembali ngobrol dengan Elsa. Di sini Elsa bilang ke Jojo, kalau Jojo bukanlah seorang Nazi, melainkan hanya bocah baik hati yang tinggal di Jerman. Di saat bersamaan, Elsa ngelihat kaca dan mendapati dirinya yang kotor. Elsa pun akhirnya mandi. Pas beres mandi, Jojo gak sengaja nih ngelihat Elsa yang makin cantik. Di saat bersamaan, perut Jojo tiba-tiba penuh sama kupu-kupu. Yang nandain kalau si Jojo ini seakan lagi jatuh cinta ke Elsa. Tapi, saat momen itu berlangsung, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang ngetuk pintu. Waktu dicek, yang ngetuk itu adalah Gestapo. Buat yang gak tahu, Gestapo ini semacam polisi pengawas gitu. Buat ngawasin kalau-kalau ada yang berkhianat dari Jerman. Singkat cerita, Gestapo pun masuk dan ngecek rumah Jojo. Tapi, di saat bersamaan, tiba-tiba datang Kapten K bareng ajudannya. Nah, akhirnya rumah Jojo ini dicek sama Gestapo dan Kapten K. Tapi, pas Gestapo lagi ngecek, Elsa tiba-tiba keluar. Nah, tapi si Elsa ini cerdik. Dia pura-pura seakan jadi kakaknya Jojo yang namanya Inga tadi. Tapi karena gerak-gerak Elsa sedikit mencurigakan, Gestapo pun minta Elsa untuk memperlihatkan KTP-nya. Singkat cerita, Elsa pun nunjukin KTP-nya Inga. Pas sudah ketemu, Kapten K nanya ke Elsa, tanggal berapa dia lahir. Elsa yang gak tahu apa-apa, akhirnya asal ngejawab kalau ia lahir tanggal 1 Mei 1929. Dan ternyata tanggal lahirnya sesuai sama yang di KTP. Jeng jeng jeng. Singkat cerita, Kapten K dan Gestapo pun pergi. Setelah pergi, Elsa bilang ke Jojo bahwa tanggal lahir yang disebutin Elsa ternyata gak sesuai dengan yang di KTP. Ini berarti si Kapten K tadi ngelindungi mereka dari Gestapo. Oke, singkat cerita, si Jojo ini akhirnya mutusin buat ngasih tahu ke ibunya kalau dia sama Elsa sekarang berteman. Scene pun berpindah nunjukin Jojo yang lagi ngobrol sama si Hitler, teman imajinasinya tadi. Di sini Jojo bilang ke Hitler, kalau si Elsa orang Yahudi ini sama sekali gak jahat kok. Propaganda yang selama ini diterima Jojo ternyata gak benar. Lantas si Hitler pun langsung marah ke Jojo. Oke, singkat cerita percakapan itu berakhir dan Jojo akhirnya keluar rumah buat nyari ibunya. Pas lagi di jalan, Jojo gak sengaja lihat kupu-kupu yang akhirnya diikutin sama si Jojo. Tapi, pas diikutin, Jojo gak sengaja ngelihat orang yang digantung pakai sepatu merah. Dan yang digantung itu adalah ibunya si Jojo. Sumpah, di sini ini sedih banget, Bray. Kayak tiba-tiba bikin mata berkaca-kaca gitu. Setelah bersedih, si Jojo pun lantas pulang. Sesampainya di rumah, Jojo langsung datangin si Elsa. Dia pun langsung nusuk Elsa pakai pisau yang dipegangnya. Tapi gak sampai nusuk banget gitu. Nah, di sini si Elsa pun langsung tahu kalau si Jojo sedih gara-gara ibunya udah meninggal. Malamnya Elsa dan Jojo kembali ngobrol, yang bikin mereka makin dekat. Di sini Elsa ngasih tahu kenapa ibunya Jojo mau nampung si Elsa ini. Esok harinya, waktu si Jojo lagi jalan-jalan keluar, seluruh kota tiba-tiba panik, Bray. Si Jojo lantas kebingungan. Nah, si Jojo yang pelangap-pelongo ini nggak sengaja lihat Yorkie, temannya waktu itu. Jojo nanya ke Yorkie, lagi ada apa nih? Terus Yorkie yang jawab, kalau Jerman lagi diserang sama Rusia dan Inggris. Jojo pun akhirnya mutusin buat bantu Yorkie ikut perang. Pas lagi ngebantuin, si Yorkie tiba-tiba bilang ke Jojo kalau Hitler udah mati gara-gara bunuh diri. Yorkie bilang, ternyata Hitler sama ini punya sifat-sifat jelek yang disembunyiin dari masyarakat Jerman. Oke, singkat cerita Jerman pun kalah dari serangan tersebut. Setelah perang selesai, Jojo, Kapten K, dan pasukan Jerman lainnya ditangkap oleh tentara musuh. Nah, tapi di sini Kapten K yang sayang sama Jojo akhirnya nolongin Jojo biar dibebasin sama tentara musuh. Di sini si Kapten K berlagak kayak pura-pura nggak kenal gitu sama si Jojo dan nganggap bahwa si Jojo ini musuh. Si Jojo pun akhirnya dibebasin.
Waktu perjalanan pulang, si Jojo nggak sengaja ketemu sama Yorkie. Nah, di sini si Yorkie ngingetin ke Jojo untuk berhenti jadi Nazi karena Nazi udah kalah. Pas udah beres ngobrol, Jojo akhirnya pulang buat ketemu sama si Elsa. Pas udah sampai rumah, si Elsa langsung nanya ke Jojo siapa yang menang perang. Si Jojo yang takut kehilangan Elsa nggak mau ngejawab. Si Jojo ini takut kalau Elsa tahu Jerman udah kalah, dia bakal kabur. Si Jojo akhirnya terpaksa buat bohong. Tapi, si Jojo yang baik hati lagi-lagi merasa iba kalau Elsa harus terus dikurung di rumah Jojo. Jojo pun akhirnya ngebuat surat untuk ngajak Elsa kabur dari rumah tersebut. Di sini Jojo pun sekaligus nyatain kalau dia cinta ke Elsa. Elsa pun ternyata cinta juga ke Jojo. Tapi cinta yang mereka berikan merupakan cinta sebagai kakak adik itu, Bray. Bukan cinta yang cinta-cintaan. Lu ngerti lah. Setelah ngobrol dengan Elsa, Jojo kembali didatangi oleh teman imajinasinya, si Hitler. Di sini, Hitler marah ke Jojo dan memintanya untuk tetap setia kepadanya. Namun, Jojo yang sudah terlanjur membenci Hitler karena kematian ibunya, akhirnya membantah perintahnya. Jojo pun menendang si Hitler keluar dari jendela. Oke, setelah kejadian tersebut, singkat cerita Jojo dan Elsa pun akhirnya keluar rumah. Elsa yang mengetahui bahwa Jojo telah berbohong, akhirnya menampar Jojo karena kesal. Namun mereka akhirnya perlahan mulai menari, dan film pun tamat.